Bila kecek dengan orang, jangan sombong. Jangan pelekeh orang. Jangan tunjuk air muka sina supaya dengan hina dan tak kena kepada orang. Ni kalau tengok kepada kisah Luqman ajar anak dia sejak daripada kecil lagi. Royak macam ni, siapa ke orang seseorang ni siapa tua umur dia. Tabiat manusia ni, kalau dia budak, dia tak tunjuk perasaan ego dan takabur dia. Tapi goliknya, orang yang tunjuk perasaan pasang hina kepada orang ni, orang mula camkuam ataupun dia mula masuk kausu wairun dan sebagainya. Siapa ke dia tua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ayat 18 dan 19 surah Luqman sebagai akhir kisah Luqman yang Allah Ta'ala firman di dalam surah ni. Luqman ajar kepada anak dia selepas daripada suruh semaya, suruh buat benda baik, lari kalau mungkar dan suruh sabar. Ayat 18 dan 19 adalah satu larangan, satu adab yang Luqman pesan kepada anak dia. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada orang. Maknanya, bila kecek dengan orang, jangan sombong. Jangan pelekeh orang. Jangan tunjuk ai muka sina supaya dengan hina dan tak kena kepada orang. Ni kalau tengok kepada kisah Luqman ajar anak dia sejak daripada kecil lagi. Royak macam ni, siapa ke orang seseorang ni siapa tua umur dia. Tabiat manusia ni, kalau dia budak, dia tak tunjuk perasaan ego dan takabur dia. Tapi goliknya, orang yang tunjuk perasaan pasang hina kepada orang ni, orang mula camkuam ataupun dia mula masuk kausu wairun dan sebagainya. Siapa ke dia tua? Sebab itulah tabiat ataupun perangai mesti diterap ataupun mesti diasuh sejak daripada kecil-kecil lagi. Pok ngemuk kena didik anak royak walaupun benda tu tak berlaku lagi kepada anak, tapi kena wayak sejak daripada kecil lagi. Jangan sombong dengan orang. Jangan takabur, jangan hina kepada orang. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Ha ni, pasal jalan pula. Ada surah Al-Furqan. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang dikatakan ibadur rahman yang sebenar, orang yang jalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri, tawaduk, tak ego, tak nampak. Katanya dia ni angin. Allah Ta'ala raya di dalam suratul Isra. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Jangan kamu jalan di atas muka bumi pasang sombong, lagok yang menunjukkan bahawa mung ni takabur. Mung tak kuasa mencarikan bumi dan tinggi setara mana mung, hei manusia, tak sapa pala mung supaya dengan tingginya bukit. Ini tu heraya nak jadi adab yang ada pada manusia melalui kisah Luqman yang dia ajar kepada anak dia pada waktu tu. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Nah,
orang pasang Chong Hong Ohang bangga diri, berasa dia lebih, kecek dia pun nampak kasar dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala tak kena. Sebab tu marilah kita pakat renah diri semua. Nah, tawaduk renah diri ni adalah salah satu daripada sifat yang dipesan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak katanya Jibril pesan kepada aku supaya kamu tawaduk sehingga seseorang janganlah dia berbangga angin kepada saudaranya. Gitulah. Mari ayat yang ke-19. Waqsid fi masyyika. Ulas sekali lagi. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Maknanya aku jadi bobo molek, bobo comel. Maknanya jangan terlalu cepat sangat jalan dan terlalu slow dah jalan. Slow jalan ni artinya supaya dengan orang menyakit, orang tak rok. Muslim, seorang Muslim, lagak dia masa dia jalan, tak ada menunjuk kata ia ni ego angin orang. Tapi ia jalan adalah sederhana. Sama ada jalan, sama ada dia berjalan nak pergi tunai hajat dia dengan secara cepat, ataupun tak ada secara cepat. Tapi semua tu nak menunjukkan bahawa seseorang apabila dia berjalan, tunjuk apa ni dia panggil kepribadian, bukan kapab dia apabila dia berjalan. Terutama sekali orang-orang yang jadi pemimpin, orang yang jadi pemimpin, nah, orang yang ada tamneng dalam sangkum kena jalan molek. Nah, nak naik weti ke, jalan di situ, di sini, semua ni adalah adab yang Islam ajar belaka. Walaupun jalan pun Islam ajar. Ni nak menunjukkan bahawa dalam Islam ajar belaka nak jadi manusia pakat-pakat, jadi juruh, jadi molek dan jadi betul belaka dengan cara-cara tata tertib yang dikatakan sebagai akhlak seorang Muslim yang sempurna. Lepas tu juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Jalan belakang ni pasal jerepoh kok orang kecek kasar, kecek dua orang duduk depan ni supaya kecek 100 orang. Ya kecek sore sama sore. Orang boleh dengar sampai 100 orang. Ha ni benar tak molek ke? Kita duduk dua orang keceklah sederhana, bobo molek. Tak mesti katanya kita kena lahong dan sebagainya. Dan duduk lahong suara hak tak molek sat ni, Tuhan banding katanya sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai, suara hema. Nah, ni tengok Allah tamni bagi orang yang pasal kecek derah, kecek akak suara dan tidak sepatut tepat tu masa tu dia duk kecek benda-benda yang tidak senonoh. Yang ni ada berlaku dalam sangkum kita, tak ada kira di tempat mana-mana. Kita kena tengok di munasabah, tempat hak kita kena kecek dia, kita panggil, kita kena cai siang sung ataupun dang, maka kita kena kecek dia. Ku jadi orang boleh dengar. Seperti saya misal mudah-mudah, kita ngajar tak ada mikrofon. Kita ngajar tak ada mikrofon. Orang duduk alik belakang boleh jadi tak dengar. Maka kita kena akak suara jadi tinggi sikit supaya orang ramai boleh dengar suara kita. Tapi kalau sekiranya kita ni pesaing suara koho, maka kita tong cai tua cuai. Tua cuai iaitu mikrofon. Lepas tu apabila mikrofon ada dah, orang boleh dengar belaka dah, tak mesti kita kena duduk lahong. Tak mesti kita kena duduk lahong. Lepas tu raniknya orang dia kecek lahong ni, dia tak ada nak pergi kuap kum setik dia. Sebab apa? Dia kecek supaya duduk baloh dengan orang. Supaya duduk baloh dengan orang. Ha ni tak molek. Apabila orang dengar, orang tengok, apalah dia ni. Tak senonoh ni, tak molek ni. Duduk kecek dia lah, macam tu dan sebagainya. Supalah juga setiap masa, setiap tempat, kita kena letak diri kita jadi kena dengan masa dan tempat tu. Masa ni, kita boleh buat lagu ni, kecek lagu ni. Tapi di masa lain, jangan kecek. Supaya juga, ni saya lang jadi panjang. Kita mesyuarat. Kita duduk mesyuarat. Jangan duduk helai rata, minta maaf lah kecek perkataan ni.
Jangan duduk helai kata benar. Hak mai cari reng. Hak kita kena masuk di dalam mesyuarat. Kita duduk kecek kata tak boleh. Kita kecek terus. Siapa kau punuh habis. Semati orang okay, dan sebagainya. Benar-benar pasal ini ni. Kena jaga baik-baik. Alhamdulillah. Setengah-setengah orang. Okay. Kalau kita tengok. Orang okay, Islam. Kalau sekiranya dia dibubuh benih. Adab, akhlak. Sejak daripada kecil-kecil. Dia akan reti dan akan peher. Tanda katanya orang itu berkelik-berkelik dia molek. Akhlak dia molek. Tapi kalau orang yang pasang tak ada akhlak. Adalah gitu. Kalau sekiranya tidak dibentuk, tidak diajar, tidak diroyak kepada dia. Serta dengan dia sendiri pun tak sih berubah. Maka duduklah gitu. Orang kita ni, suih duduk di hati, duduk di otak. Suih. Supaya kita buka katuk pelita tu. Nak katuk, kita suih katuk. Nak buka, kita suih. Buka. Hidup kita pun lagu tu lah. Duduk di otak dan hati kita. Suih lagu mana? Nak jadi molek, molek. Tak molek, duduk situ lah tak molek. Walaupun tua hebat pun. Sengah-sengah orang. Orang raya ni syair bahasa Arab ni. Pepatah Melayu, dia raya katanya siapa tua. Tapi syair dalam bahasa Arab, dia katanya, kalau orang raya kepada mu, bukit boleh jalan. Dengan manusia boleh ubah perangai. Mung kena percaya bukit boleh jalan. Faham tak? Padahal bukit mana boleh jalan? Duduk situ bukit. Sejak daripada awal tu hewat dunia ni, bukit duduk situ. Tapi syair bahasa Arab yang nak royak katanya, tabiat manusia ni payah nak beki. Kalau sekiranya suih di hati dia dengan otak dia tak sibuk apa. Gitu. Bukit boleh jalan, mung kena percaya lagi. Kalau banding dengan manusia, boleh ubah perangai dia. Sebab tu, kita jadi mudah berubah perangai kita. Hak tak molek, kita buat. Dan hak molek itulah yang kita nak. Ambil benar-benar hak molek, mari guna di dalam hidup kita. Dan hak tak molek, kita mengaku katanya hak ni tak molek ni. Tidak sesuai dalam hidup kita. Kita nak buat gitu, nak buat gitu ni. Ha ni? Nah. Sebab tu, akhir sekali, Tuhan raya suara hema. Suara hema ni, Masya Allah, duduk jauh. Kita dengar dah, tu suara hema tu. Kalau lembu, kita dengar, sekadar tu ya, lembu. Boleh jadi, kalau tiap di antara suara hema dengan suara lembu, sedap dengar suara lembu lagi. Suara menate-menate, kambing-kambing, pasang dia tu. Tapi suara hema ni, siapa kau Tuhan bubuh di dalam ro'e, sekeji-keji dan seburuk-buruk suara, iaitu suara hema. Nak ayat katanya, suara manusia ni, jangan angkat, jangan kecek kasar, jangan lahong, tepat yang tak sepatut dan masa yang tak sepatut kita kecek dia. Itulah. Nah, akhir, kisah Luqman yang ada di dalam surah Luqman. Ayat berikutnya, ayat 20, mula masuk hubungnya dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat di atas muka bumi, di langit. Dia suruh kita tengok, kita perhati. Untuk tambahkan lagi keimanan kita dan kekuatan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.